Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Budi Alaska. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau nanam anggrek tanah ya teman-teman. Ini adalah jenis anggrek tanah Vanda Emma Story teman-teman. Sedang dalam kondisi berbunga karena pohonnya sudah tinggi banget. Sudah ada 3 meteran pohonnya, jadi saya potong. Sayang banget sebenarnya karena masih ada bunganya. Tapi kalau nunggu bunganya selesai ini lama banget, karena dia ini adalah tipe anggrek yang bunganya nggak pernah putus ya teman-teman. Jadi setelah selesai satu, keluar lagi bunga satu lagi, nanti tumbuh lagi. Jadi nggak selesai-selesai bunganya. Jadi terpaksa saya potong dengan ukuran 1 meter untuk saya tanam di tempat yang baru supaya nggak ketinggian nih teman-teman. Nah ini tangkai-tangkai keringnya banyak banget ya teman-teman. Ini sebelum kita tanam, kita buang dulu tangkai-tangkai keringnya. Ini adalah tangkai bunga ya teman-teman, yang sudah kering, yang sudah selesai berbunga. Nah, ada banyak banget karena jenis anggrek tanah ini nih, anggreknya tidak pernah putus berbunga teman-teman. Cocok banget buat teman-teman yang menyukai tanaman anggrek yang bunganya tidak pernah libur ya teman-teman. Buat teman-teman pemula yang akan menanam anggrek, saya sarankan untuk menanam anggrek tanah terlebih dahulu ya, sebelum bertahap ke anggrek-anggrek yang lain. Karena anggrek tanah ini sangat mudah sekali perawatannya teman-teman, dan gampang sekali berbunga. Jadi kalau teman-teman berminat untuk menanam anggrek, saya sarankan memelihara anggrek tanah terlebih dahulu. Nah ini bunganya masih segar-segar ya teman-teman. Ini ada 3 tangkai dan panjang sekali tangkainya. Oke, tahap selanjutnya kita periksa plantnya ya teman-teman. Kita cek akarnya masih sehat atau tidak. Kemudian batangnya ada yang rusak atau tidak. Kita cek akar-akarnya satu persatu, apakah dia akan muncul akar baru atau tidak. Nanti akan kita atur posisinya. Nah ini ada akar baru ya teman-teman. Ini kita sebut akar angin ya teman-teman, karena akarnya ini tidak di dalam tanah, jadi akarnya ini menggantung di atas, jadi kita sebut akar angin. Nah ini dalam ketiak-ketiak daunnya ini dia keluar dari situ ya teman-teman akarnya. Nah jadi akarnya itu keluar dari ketiak daun. Nah ada juga beberapa yang sedikit menonjol-menonjol seperti ini. Ini kemungkinan akar atau calon bunga. Kalau akar biasanya dia tumbuh dari ketiak daun seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ada lagi di sampingnya, ini kemungkinan ini calon bunga teman-teman, karena di sebelahnya sudah ada akar. Oke, kita lanjut periksa satu persatu plantnya teman-teman. Bagaimana kondisi akarnya? Dan sepertinya dia juga akan muncul calon bunga juga teman-teman. Jadi ini nanti setelah ditanam dia pasti akan mengeluarkan tangkai bunga lagi, karena ini sudah ada tanda-tandanya dia teman-teman. Nah akarnya sehat dan mulai berkembang, kemudian plantnya juga sehat, tangkai bunganya juga ini masih segar karena ini baru saja saya potong ya teman-teman. Ini saya potong dari induknya karena induknya ini sudah tinggi banget, sudah ada 3 meter, dan saya potong untuk memperbanyak. Ini adalah salah satu teknik memperbanyak anggrek ya teman-teman, yaitu dengan teknik potong. Nah ini adalah lokasi yang mau saya tanami teman-teman. Nah tanahnya sudah saya kasih kohe teman-teman ya, agar lebih subur. Kita beri kohe sebagai pupuk alami. Nah ini adalah pohon induknya ya teman-teman. Nih pohon induknya tinggi banget, ini tadinya 3 meter lebih ya teman-teman. Jadi saya potong. Oke langsung saja kita tanam. Mudah sekali menanamnya, langsung saja kita tancapkan ke tanah ya teman-teman. Tapi ingat tanahnya harus yang subur ya teman-teman. Sebelumnya harus dikasih pupuk terlebih dahulu, bisa kohe atau kompos ya teman-teman. Nah sudah kita tancapkan, kita atur posisinya. Sudah selesai, tinggal kita tunggu dia berkembang.
Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.